Oh. Kalau anak dan tua, Pak, aduh susahlah ngomong. Jadi gimana cerita bisa dapat sarung nih? Dapat sarung begini. Datuk dapat sarung adalah waktu itu sarung masih di daerah Jawi. Oh. Jadi datuk tidak ada apa istilahnya waktu komedi itu sudah sampai. Ya. Yeah. Sesudah sampai. Ya. Yeah. Datuk turun dari gunung. Ya. Yeah. Waktu itu sarung datuk masih kecil. Ya. Yeah. Yaitu ke 1987. Oh. 86 sudah masuk. Ya. Yeah. Ya 86. 86 sudah ikut dia, sudah mengenal dia. Yeah. Dia masih kecil. Yeah. Datuk lihat raganya ini sudah dimasuki oleh dewa besar. Yeah. Jadi datuk ikut. Yeah. Waktu itu datuk ada berbincang dengan Raja Naga. Yeah. Karena datuk lihat dia sudah masuk Raja Naga. Yeah. Datuk ikut. Yeah. Ya. Hanya Raja Naga izinkan. Yeah, yeah. Dengan Datuk Gunung Kawi dia. Ya. Datuk ikut. Sesudah ikut, Datuk keluar lagi. Ya. Karena belum ada waktunya. Ya. Sampai waktunya 1987. Itu sudah dimasuki. Full masuk ya. Sudah full masuk, ya Datuk juga ikut. Ya. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Kalau nanti cucu mau tahu asal usul datuk lagi, ke atas saja di Kelenteng. Oh, nanti di sini, di sana ada. Ya. Mandau inilah ikut datuk sudah lama. Datuk datang, datuk bawa. Ya, ya. Karena kemanapun Mandau ini tetap ikut datuk. Iya, itu pusaka datuk lah. Jadi datuk sudah lama ikut sarung, hanya sudah masuk sarung 2 tahun. Hanya satu sih, pertama masuk kota ulang. Ya kan? Pasti rajaki, rajaki. Kalau cucu bilang rajaki. Ya. Kena kata datuk tidak ada uang. Jadi kita juga senang istilahnya ya bisa membantu keluhan umat manusia. Ya. Ya. Manusia penuh penderitaan. Karena merasa datuk bukan kita kepandaian, bukan kita hebat, kita juga sama manusia. Kita punya selama ini kita semedi, lain sebagainya bertapa, ya kan? Makanya datuk suruh sarung, kamu semedi dulu. Yeah. Ya, mungkin suatu saat, yeah. Ya, mungkin sarungnya umurnya sudah sampai, datuk akan bawa dia semedi dulu. Oh, jadi bertapa. Yeah. Ya mungkin menghilanglah 1-2 tahun dari pertatungan, dari apa lumanya. Ya. Istilahnya datuk akan bawa dia tempat datuk dulu. Ya, untuk nuntut ilmu ya. Bukan. Hah? Wah, kok bukan? Bukan, bukan nuntut ilmu. Nuntut apa? Istilahnya datuk membawa sarung datuk menduduki batu panas. Oh. Inilah datuk duduk di batu ini sampai umur datuk sekarang begini. Yeah. Ya mudah-mudahan kamu duduk di batu datuk ini, kamu bisa ikut seperti datuk. Yeah. Hidup lebih abadi. Yeah, yeah. Ya lebih tua. Yeah. Bisa keluhan masyarakat ini apa umat manusia bisa kita bantu. Yeah. Cucu, oi. Kapan pulang? Nanti. Bentar lagi sama Sarung juga ikut ke Singkawang. Hmm.
acara datuk sana katanya kena undang. Bajonggan lah. Bajonggan lah. Tapi kan di datuk Bajonggan cucu ada ikut enggak? Ah itu belum tahu nanti. Saya takut enggak sempat. Kalau ada sempat saya ikut. Kalau tak ada cucu macam mana sekarang bisa cerita? Di sana dia ada datuk Sari di Bajonggan. Ah. Kalau cucu ada hadir di situ kan lebih enak kita bajonggan ramai-ramai, yeah. Sobat-sobat. Ini pas juga kena hari libur, jadi banyak juga apa ramai itu di jalan-jalan. Yeah. Nggak lah, satu saja. Kita kemanapun arah kita yang baik, harus berdoa. Ya. Maka Datu akan menyertai. Ya. Ya. Terima kasih, selalu dilindungi. Kita akan Datu akan menjunjung tinggi doa cucu itu. Kita akan bimbing sampai ke rumah. Ya. Dengan aman lah. Itu 700 tahun yang lalu itu di Kalimantan tuh masih penuh hutan lah itu ya. Tadi Datuk bilang apa? Rumah bisa hitung pakai jari. Iya. Jadi kalau dulu itu ada bisnis, ada dagang enggak? Jual-jualan enggak? Jual sama apa? Sama rumput, sama pohon. Oh, cucu. Enggak, kalau orang Dayak kan banyak norek getah. Itu belum. Belum. Waktu itu masih belum ada ngomongnya. Kepintaran suku kita itu istilahnya nol ya, belum ya. Iya. Saya pikir jual getah sudah bisa kasih tukar duit. Dulu pakai duit nak? Kan Datuk sudah bilang cari makan aja di hutan. Berburu lah ya. Manuk. Istilahnya Tuhan sudah menciptakan binatang yang di hutan itu berarti untuk konsumsi. Iya, iya. Puaslah dulu makan manu. Oh. Makan kaki empat ya kan? Ya. Istilahnya kan kita tinggal di hutan sudah disiapkan. Iya, iya, iya. Kalau dulu ada rokok enggak? Ah kalau rokok ini sekarang baru katakan kalau tidak. Gentleman mana bisa rokok? Ya, orang dulu mana rokok? Dulu kan ada ya pakai rumput yang panjang-panjang gitu. Itu belum ada. Belum ada. Waktu itu belum ada. Jadi dulu merokok ahe. Mana ada merokok? Makanya Datuk sehat-sehat. Ngomong-ngomong dulu waktu Datuk meninggal jadi manusia itu umur berapa? Mana ada meninggal? Datuk sampai sekarang masih berdiri kokoh umur panjang. Oh, yalah yalah yalah. Makanya Datuk tidak ada, makanya Datuk bilang suatu saat sarung sudah tua, Datuk mau minjam 2-3 tahun. Iya, iya, iya. Biar dia dapat umur panjang seperti Datuk bisa berabad-abad. Iya, iya, betul, betul. Datuk sih doakan Datuk bisa berabad-abad. Ya, ya. Kalau tidak sampai ya apa boleh buat. Jangan bukan Datuk ngomong ini. Ya. 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 Kalau dulu zaman dulu Datuk kan tidak ada merokok, kok sekarang bisa tiba-tiba bisa merokok? Nah, ikuti istilahnya mengikuti karena kita sudah turun, ya, ya kan? Ya. Kita sudah turun terus dari cucu-cucu top tidak merokok. Ya coba-coba. Jadi ngomong-ngomong Datuk merokok diajarin manusia. Bukan ini, bukan diajarin manusia. Isa Datuk juga manusia. Manusia ketemu manusia. Inilah. Ya. Jadilah. Istilahnya begini. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Ya, benar benar. Manusia ini ada yang buruk, ada yang baik. Iyalah. Kalau rokok kan tidak bikin buruk. Enggak, Dok. Kalau di alam manusia kan ada yang buruk, ada yang baik. Di alam sana macam mana? Sama juga. Sama juga. Kalau kita istilahnya sudah begini. Namanya hutan kan? Iya. Pasti adalah cobaan dari luar. Iya.
Tapi kalau merokok, Datuk hebat. Dengan banyak-banyak dulu tuh, sarung belum makan mungkin. Satu botol tidak masalah. Ayo. Ya ini moga-moga nanti suatu hari datang lagi bisa panjang lebar ngobrol dengan iya, Datuk. Tidak masalah. Ya. Pokoknya cucu. Tapi satu, jangan Datuk bilang tidak masalah, cucu ingat. Tidak mau minum dari Datuk. Ayo. Kalau enggak pandai minum. Nanti waktu ketemu kedua, istilahnya babak kedua, ayah kan, kita minum harus banyak. Ayo. Sekarang setengah, harus satu cawan. Ayo. Kenapa? Enggak pandai minum, nanti teler. Tuh. Sekarang Datuk buktikan mau. Sekarang cucu minum satu cawan, Datuk satu cawan. Enggak mau. Kalau cucu mabuk, boleh kau nyalakan Datuk. Enggak mau. Yang penting saya habis minum itu enggak mabuk aja. Oh, gitu. Saya juga belum makan. Oh. Ini masih pagi. Datuk selalu satu. Mungkin suatu saat sarung bisa benar-benar dengar omongan Datuk. Ya. Datuk minta dia satu saja. Rambut dipanjangkan sampai ke pantat. Iya suruh. Badan dia harus ditato seperti Panglima juga. Ayo. Panglima, dulu siapa yang tato kan? Sampai sekarang Datuk tak ada tato. Jadi mau gagal dengan tatonya. Ayo. Bukan gagal dengan tato. Sekarang kan identik Dayak itu harus ada tato. Jadi minta tubuh sarung yang ditato kan. Kalau Datuk yang maju tak kajuman. Ngapa pula Panglima tak bertato? Kan ya, begitu? Ya, ya. Ya lah Datuk ya, moga-moga nanti di babak kedua saya itu ada enggak pintar minum. Terus juga pintar ngomong. Ayo. Terus juga satu, pintar cari awewe. Ya, ya, ya. Jangan hanya jadi bujang. Ya, ya, ya. Bujang darah katanya. Umur cucu sudah berapa? Berapa abad? Saya sudah setengah abad. Hebat dari Datuk lah kalau begitu. Ayo, mana hebat. Kalau Datuk tak ada rokok, tak nyana. Tuh kalau Datuk misalnya kasih obat ke orang itu pakai obat rumput ya? Enggak. Datuk kadang kayak tadi kan? Kasih air mantra. Mantra lewat air. Lewat HP juga bisa. Kita video call. Iya, iya. Ya kan kebanyakan luar negeri juga sama usaha, bisnis lain sebagainya. Iya. Cucu kan tadi tidak nanya Datuk tentang usaha. Iya. Jadi usaha ada Datuk. Oh ya. Nah, itu Datuk menggunakan usaha ya. Ya. Cucu ngomong-ngomong bakat tanggi dulu. Hah? Oh ya. Mana? Kemarin di mana? Di Klenteng. Saya enggak tahu. Bukannya sarung ada kasih tahu? Enggak tahu. Mungkin dia kasih tahu yang kawan-kawan. Wah, ini Datuk mau temannya hati kita bersatu, janganlah ngomong ada halangan. Mana ada halangan, Bang? Terus terang, kadang-kadang saya itu kan ada janji kerja dulu. Kalau tanggalnya enggak bentur saya datang. Begitu. Bukan sengaja. Oh gitu. Kalau sengaja kan lain. Kalau sengaja ya Datuk kasih marah lah. Jangan kalau Datuk marah sih, Datuk marah sih susah. Datuk tidak pernah marah orang. Ajarkan yang baik, ajarkan yang cari duit. Ya. Kebanyakan Datuk adalah bantu keluhan orang lah. Ya, ya, ya. Kasian juga, Bang. Umat manusia semuanya sama. Datuk juga manusia. Ya. Ya lah, manusia itu penuh penderitaan. Bukannya ya penuh penderitaan itu. Sekarang ceritanya satu.
Kalau boleh itu derita lah. Kalau ada libnya, apapun tak ada. Ya kan? Ya. Tapi kebanyakan cari datuk bilang, atoy boleh yo. Atoy datuk bilang. Datuk bilang kalau boleh habislah cerita. Ayo kita tos dulu ah, sobat dan dirik ah. Untuk penutup ini. Ini apa orang Cina bilang Sinti Ganggong ah, pimpin on on ah. Ha. Sit you Allah. Ha. Allah. You lui. Ah, Chen Tai Chen Fat Tai Choi ah. Ya, semoga konten hari ini bermanfaat. Amanlah. Berjumpa kita dengan Panglima apa? Panglima Sajaka. Sajaka dari Gunung Seribu Ngabang. Ya, Datuk pulang dulu ya. Ya.